Nah guys, tampaknya di episode kali ini Nana benar-benar merasa sangat kebingungan. Bagaimana lagi caranya agar ia bisa mendapatkan maaf dari Dewa? Karena Nana nampaknya benar-benar telah sangat lelah atas keadaan dan juga situasi yang telah terjadi pada hubungannya saat ini. Nah guys, kira-kira apa usaha yang akan dilakukan oleh Nana untuk bisa baikan kembali dengan Dewa?